Boy. Hi guys, aku sama Seren hari ini kita camping. Tadi seperti yang kalian lihat, kita ada di Invent Your Own Campground dan tadi kita udah lihat kondisi di pintu masuknya sebelum kita namanya yang check-in. Kita mampir ke tokonya dulu karena ada toko, dan terus ini kita mau masuk ke campsite-nya. Mau tahu kegiatan kita ngapain aja camping tahun 2023, pertama kali tahun ini kita camping. Nonton terus video kita ya teman-teman, makasih. Tara, tuh biasanya orang sini tuh di pinggir jalan kayak gini terus naro wood kayak gini. Apple tree-nya $5. Tuh firewood-nya 4. Banyak, gede banget. Muat gak yang? Ini aja yang? Di pinggir jalan ya? Hah? Ya udah, gak ada yang nungguin guys. Ada jual ice juga. Dan hati-hati, ada bear. Ada jual kayu juga, kayu bakar. Dan tentunya ada tempat sampah. So, kita tadi dari store dan kita beli ini patch-nya. Dan juga kita beli passport to Ontario Park. Hi guys, kita mau camping di sini hari ini. Dan kita mau lihat campsite-nya dulu. Ya, kita bakalan stay di sini sampai tanggal 18. Jadi cuman semalam aja. Yep. Dan tempat camping kita terbuka, guys. Jauh dari pohon. Sini dong. Kayak mobilnya parkirnya ke sini deh, ya. Oh iya, itu ada jalan penghubung. Jadi kalau misalnya family itu, itu ada listrik di sana. Di tengah aja deh. Kayaknya tenda kita kayaknya di sini deh. Mobilnya lurusin aja, tutup blok. Udah ada ini. Tapi sayang bawahnya batu. Apa sayang? Apa enggak apa di sini aja, di sini ininya. Tendanya. Enak sih, tapi kalau hujan kena ini. Mas Aaron sudah mulai menurunin kayu yang kita beli tadi. Aduh, duh, 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 duh. Ini kayu $4 yang kita beli di jalan. Tuh. Kayaknya kursinya di sini ya, nanti di sini ya. Kita pindahin ya sayang ya, mejanya. Oke. Iya. Boleh. Tuh. Kali ini kita camping nggak sebanyak waktu kita camping sebelum-sebelumnya, iya. Karena udara lagi bagus ya sayang. Iya. Di mana kita? Kayaknya di sini aja deh. Iya nggak sih sini ayang? Boleh. Jadi tuh, iya. Bisa nggak ya tapi batu semua bawahnya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Ya udah. Batu ya, ayang. Camping. Sini suara airnya dengeran. Jadi kita tuh deket banget pantai. Sama pantai guys. Tinggal kayaknya jalan ke sini lurus aja udah pantai. Hmm. Ya nggak sayang. Ya, sebenarnya ada juga ini depan tadi ya, yang ada sen yang ini. Iya. Itu dua pantai ini. Tuh. Nih dia di sini satu tadi yang kita masuk. Hmm. Terus ini juga pantai. Kita di sini kan? Iya. Harus baik teman-teman. Mana kok gitu? Jadi kita tuh dikelilingin sama kayak lake kayak gitu. Jadi yang seru banget. Apa tadi yang? Hmm? Ada flies. Ya udah guys, kita mau siap-siap dulu, mau diriin tenda karena sekarang udah jam 3. Dan mau ke pantai, terus kita mau masak juga. Udah lapar banget. Oke, see you guys later. Thank you.
So guys, karena kabel listriknya kejauhan di sana dan kita nggak mungkin pasang tenda di sini karena ini tuh kayak jalan. So kita tetap bakalan bangun tendanya di sini dan kasurnya bakalan kita pompa di sana dan kita bawa ke sini. Gitu deh pokoknya. Ya udah. Sebenarnya kita nggak butuh listrik sih karena kita nggak butuh lampu atau masak-masak kayak gitu yang pakai listrik. Oke, kita balik lagi ke tenda. Oke, tendanya udah kita berdiriin tapi belum kita kunci bawahnya karena aku masih mau masukin ini dan Mas Aaron lagi mau empah kasur di sana. Awas nanti ada ini ya, awas ada binatang di kasurnya nanti. Cek dulu. Oke. Dan mari kita masuk ke tendanya yang masih kosong. Aku mau naruh lagi. Mudah-mudahan kosong tendaku. Karena bawahnya batu, guys. Nah, ini kekunci tadi lah, gila sih. Udah hampir setahun gak pakai ini. Gak nyampe setahun sih. Baru 6 bulan. Tuh. Gede, cek dulu. Mudah-mudahan gak ada binatang. Kotor banget. Tuh, pasti ini. Kayaknya mau dikebutin dulu deh nanti. Oke, sekarang aku udah punya mat, matras buat ngelapisin bawahnya. Karena ini batu, jadi aku pakai yang buat pantai. Kesini, aku mau bentangin ini di sini. Tara, udah kepasang. Tapi ternyata di tenda aku banyak banget pasir. Kita butuh vakum tapi nggak bawa tuh. Ya udah, nanti kalau udah sampai rumah kita bakalan bersihin. Mau masukin kasur? Iya. Kita mau masukin kasur. Hati-hati yang jadi geret. Yang bantuin. Iya. Oh, jadi geret cinta. Jangan digeret dong. Nah, tuh, tuh, tuh. Hmm. Nah, coba kasurnya. Cobain. Enak gak? Enak. Kenceng kan? Kenceng. Hah? Kenceng. Tapi malu kempes gak? Enggak lah. Yaudah. Yuk panas. Tuh, Mas Aaron lagi ngunci. Tuh, ada flies kayak gini. Jadi kalau kita pakai bug spray tadi, gak akan digigit mudah-mudahan. Kalau digigit juga gak akan sampai merah bentol. Karena bugs di sini tuh kayak serem banget ya, babe, flies-nya. Iya. Kalau gigit, biru-biru, padahal merah, gila. Susah nggak yang? Susah, keras tanahnya. Keras ya? Iya. Dua nggak, satu aja. Ini yang ketinggalan satu aja. Tuh. Kamu mau aku keluarin semuanya apa nggak usah? Nggak usah ya, nanti aja nunggu mau masak ya. Iya. Biar aja dulu. Soalnya udara tuh bagus sekarang guys, jadi kita nggak akan seribet biasanya. Biasanya kita pakai kayak tenda buat makan lah, apalah semuanya. Kali ini nggak deh, simpel aja. Terus kayaknya juga nggak akan ditaliin, soalnya nggak berangin juga malam ini. Paling dua aja yang kalau misalnya kayak yang tadi susah tuh, dipasangin dua. Apa segini aja? Nggak, yang belakang terbang nggak nanti? Nggak, ya udah deh. Oke. Oke, kita mau ke mana? Pantai. Mau ke pantai, guys. Dan baju biarin di sini karena kita enggak bawa tas yang gede. Jadi aku mau pindahin ke sini. Dan aku butuh ini, tiga ini. Ini afterbite, sebenarnya banyak sih. Kayak afterbite kayak abis digigit-gigit tuh, aku punya ini juga. Terus ini sunscreen sini. Terus anduk mana ya, sayang? Udah, masukin sini. Udah kan? Ini biarin aja. Yang penting-penting gimana? Yang penting-penting udah dibawa.
sampai 5 menit jalan. Mas Erwin sudah menemukan. Nih, ini trailnya. Di sana tempat camping kita. Jadi kita tadi nembus lewat sini. Dan tara! Dan dingin banget. Dingin banget, sayang. Iya. Tairnya dirty banget. Jernih banget. Nanti ya, aku tunjukin. Tuh guys, airnya tuh jernih banget. Tapi ini masih dingin. Es banget masih. Ini masih rasa air es. Dingin deh, sayang. Sepi sih, boleh kali kucing di sini? Boleh. Itu ada orang ya, ada couple. Aduh. Mana? Erin udah di pantai, gak sabar, tapi ternyata airnya masih dingin. Tuh. Ini yang batu, nanti di sana ada lagi. Ada lagi yang pasir. Dingin banget. Seru, 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 jangan sampai kepleset. Tuh, airnya jernih. Udah. So, kita udah selesai main di sini. Saya tunggu. Kita udah selesai main di sini. Dan kita mau ke pantai satunya, tapi kita mau lihat trailnya dulu gimana. Dingin banget guys, jadi enggak jadi mandi. Dingin. Iya, airnya dingin. Enggak apa-apa lewat sini. Aduh. Oke, see you di tempat selanjutnya. Hai guys, ini tempat salah satunya yang gede untuk mandi. Ada showernya, shower room. Ada toilet. Ini yang gedenya ya. Jadi yang kecil-kecilnya yang toilet doang kayak gitu banyak. Kalau ini yang gedenya satu kayak gitu. Oh ya. Dia duduk situ. Saya mau carry ini enggak? Thank you, sayang. Dan ini ada laundry roomnya. Tuh kan ada mesin cucinya. Tuh, ngintip deh. Gitu. Terus nanti aku mau ke toilet dulu. Yaudah, see you guys at the campsite. Hai guys, udah di campsite lagi. Kita mau masak dulu karena udah lapar. Udah jam berapa ya? Jam 5 ya? Jam 5. Mau makan dulu gitu. Sambil nanti nurun-nurunin sisa-sisa.
Kayaknya pintunya harus tutup dulu deh. Gini kondisi mobil. Nah, penuh guys. Mending kita gak bawa banyak. Biasanya kalau bawa banyak penuh, gak muat lagi. Ya ini gak terlalu banyak ya yang. Biasanya kalau banyak penuh ya. Kita mau masak dulu. Ya kita masak dulu deh, lapar. Nih, sekarang kita udah mulai masak. Mas Aaron lagi masak. Enak gak? Enak. Udah, selesai. Emang berapa biji aku bikin? 4. Tuh. Jadi kita bakalan bermalam di sini. Oke. Sampahnya harus dikumpulin karena langsung dibuang. Kalau enggak nanti ada binatang-binatang datang ke sini. Aku mau nyobain ayam dulu. Panas ya? Main panas. Pelan yang. Enak banget. Enak banget. Enak, enak. Mau makan. Enak. Enggak cepet, takut. Ini kita tadi yang beli. Udah, di Asian Store, diangetin dulu. Udah, yuk makan yuk. Ada asparagus, sambal, grilled chicken, sambal. This is it. Tofu katanya, enggak tahu. Nah, mana? Yum. Minyak semua. Cara lihat sini aja. Tada, udah selesai guys. Tuh kelihatan enggak sih? Coba deh aku dari sini. Bentar, aku mau nunjukin ke kalian. Kita punya nasi putih. Asparagus. Mudah-mudahan kelihatan. Ini sebenarnya terang loh warnanya. Tuh. Nih. Asparagus, tofu, nih, tofu, ada grilled chicken, Vietnam grilled chicken, tara, Mas Aaron yang masak, dan aku bawa sambal. Kita mau makan dulu dan terus mau ke pantai. Oke, see you guys di pantai ya. Sampai ketemu di pantai. Yuk makan. Hey, kita mau ke pantainya karena dingin. Mas Aaron udah pakai jaket. Lagi-lagi tempat sampah, di mana-mana tempat sampah sih kan. Kalian nggak lihat sampah atau kaleng-kaleng berserakan? Cakep banget sih. Sensitif area, kenapa yang? Nanti kita lihat sunset di sana, tapi nanti sore, nanti malam nih, bukan sore karena udah 6:30. Yeay, kita udah di pantai. Pasir pantai. Iya, yeah. Panas. So cute. Oke. Mas Aaron udah di sana. Kita turun tadi. Exercise. Baby. Baby mau minum. Enggak terlalu dingin di sini, sayang. Kenapa tadi di itu dingin banget? Aduh, enak banget. Tuh ada kayak. Hah, sini aja. Ah! Almost. Guys, kita Google, ternyata di sini ada Sobeys Grocery sama ada Tim Horton. Jadi kita mau mampir beli kopi soalnya apa namanya? Jadi enggak usah bikin lagi. Di coffee, di hotel.
This is my double double. Jim Horton, thank you baby. Kita nungguin punya Mas Aaron. Yay, tadi aku beli Cheetos, terus kita beli Tim Horton. Lumayan deket sih, dari mana? Tempat camping kita. Tempat camping kayak 11 menit keluar. Why not ya kan? Enggak banget. Soalnya tadi udah jalan-jalan juga. Nembak makan Cheetos, banyak diskonnya lagi di Sobeys sama Tim Horton. Ini guys, sekarang udah jam 9.20. Kita mau ke campsite, ganti sendal, ganti baju, terus mau lihat sunset. Sampai jumpa di sana. Bye. Nice. Hi guys, ini akan menutup hari kita hari ini dengan balik lagi ke tempat ini dan nonton sunset. Watching sunset. Mau duduk mana? Batu tadi? Sini aja. Tuh, banyak orang nonton sunset. Tuh, lihat ya, di ujung sana. Banyak orang. Tuh, banyak orang. Thank you guys for watching. Bye-bye. Ku terbelenggu, coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukan segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku. Semua berlalu, ku menghapus jejakmu.